Oke, teman-teman, di sini ada bug di mana kita bisa dapat M5 pass cuman modal 1 kali gacha, coy. Jadi katanya ini bug 100% pasti dapat untuk M5-nya. Cuman modal 50 diamond atau 1 kali gacha. Tapi sebelum itu gua minta maaf kalau di sini gua enggak bisa ribut karena gua lagi ada di luar dan posisinya gua enggak bisa berisik. Oke, untuk kalian yang di sini diamondnya enggak ada, jangan lupa kalian top up di Dai Top Up ya, guys ya. Linknya kalian cek di deskripsi. Itu toko top up gua sendiri, dijamin aman, 100% terpercaya, dan kalau kalian top up diamondnya langsung masuk tanpa kalian tunggu. Oke, karena tadi kita udah top up ya, karena gua udah top up, jadi langsung aja kita cobain untuk gacha box M5 pass-nya, coy. Kita tes ya 1 kali gacha apakah dapat apa enggak. Oke, kita coba teman-teman. Ini katanya sih bug ya, 100% pasti dapat. Kita coba, coy. Apakah dapat? Wih, iya dapat, cuy. Dapat, guys. Jadi ini bug ya, 100% pasti dapat untuk M5 pass-nya, coy. Cuman modal 1 kali gacha. Katanya sih 1 kali gacha dijamin pasti dapat. Jadi untuk kalian kalau mau cobain, silahkan cobain. Dan kalau kalian gak ada diamond, top up di toko gua ya, Dai Top Up. Linknya di deskripsi di bawah, atau ketik aja di Google Dai Top Up. Nah ini, guys, ini langsung dapat ya, dijamin, coy. 1 kali gacha langsung dapat, teman-teman. Tuh, gila, coy. Langsung dapat ya, guys ya, tuh langsung dapat, coy. Dijamin 100% modal 50 diamond pasti 100% langsung dapat. Oke, tunggu apa lagi? Ini bugnya cuma sampai jam 3 sore ya, karena jam 3 sore nanti ini eventnya akan dihapus. Mungkin sengaja dikasih bug sama Monton supaya kalian gacha, karena ini eventnya udah mau habis. Kurang lebih 4 jam lagi eventnya akan dihapus.